doain. Kalau sekarang ini kan memang lagi ada apa? Wenda lagi banyak istirahat yang cukup dan terus lagi nggak bisa terlalu banyak kegiatan. Cuman ya semakin dilarang, emang kegiatannya lagi numpuk-numpuknya. Tiba-tiba bukan tiba-tiba, memang schedule sudah masuk lama. Ada iklan, ada syuting film, jadi ya harus jaga kesehatan dari Wendanya. Ya mudah-mudahan dengan semua doanya ya mudah-mudahan jadi. Betres ya, tapi nggak terlalu betres total. Tapi lebih kayak berhati-hati banget sama Wenda sekarang. Iya Wenda yang hati-hati banget karena kan waktu yang anak pertama, waktu Talia ya, itu kan perjuangannya tuh wow luar biasa lah, drama banget itu udah kisah nyata lah gitu. Tapi sekarang ini jauh lebih better karena berat badannya Wenda sudah stabil. Kalau Wenda kemarin terlalu kurusan, jadi sekarang dia udah body ibu-ibu montok lah ya. Lalu udah sering-sering cek ke dokter dong. Apa? Wenda udah sering-sering cek dokter. Kita lagi terus cek ke dokter, lagi terus.